Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid memastikan green economy dan blue economy masuk ke dalam visi misi Capres Cawapres nomor urut 3. Kenapa? Karena makanannya lemak sekali dan orangnya ramah sekali. Dikutip dari laman ISDM, green economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau ini dapat diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Sementara blue economy atau ekonomi biru adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid memastikan bahwa ekonomi hijau dan ekonomi biru masuk di dalam visi misi Ganjar Mahfud karena mereka sangat peduli akan perubahan global warming. Hal ini disampaikannya saat bertemu kaum milenial di Kota Palembang pada Jumat 5 Januari 2024 sore. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Daerah Sumatera Selatan Yahya Mayasakim menjelaskan jika Ketua TPN 03 merupakan putra daerah Sumatera Selatan. Dengan kedatangan Ketua TPN di Sumatera Selatan, dirinya optimis pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dapat menang. Setelah Pak Arsyad datang ke sini, saya bisa meyakinkan untuk warga Sumatera Bagian Selatan bahwa tim pemenangan ini adalah dari Sumsel. Sehingga harus diyakinkan masyarakat ketika Pak Ganjar Mahfud menang, warga Sumsel akan bahagia. Karena yakinlah bahwa ketua tim ini enggak sembarangan orang. Dipilihnya untuk menjadi ketua tim tidak sembarangan juga. Punya kapasitas, punya kualitas, segala macam lah ya. Artinya kita bangga juga sebagai warga Sumatera Bagian Selatan punya orang yang menjadikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud Presiden. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PPTV melaporkan.